ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini Dinas Sosial, yang telah memberi perhatian terkait perjuangan yang ada di Desa Rendikit. Adapun sejarah perjuangan di Desa Rendikit pada tanggal 5 April 1946 dan tanggal 5 Februari 1948 melawan Dikap. Pertempuran berdarah di Desa Rendikit diawali dari tanggal 2 Maret 1946. Tentara Belanda yang tergabung dalam NICA mendarat kembali di Bali di bawah pimpinan Letnan Kolonel Turmelung. Pada saat itu, kita telah diketahui bersama NKRI yang telah memproklamasikan kemerdekaannya. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang ada pada saat itu baru saja kembali dari tanah Jawa. Mengetahui bahwa NICA mendarat kembali di Bali, betapa berang hati beliau. Segera beliau menyusun langkah-langkah perlawanan dengan membentuk pasukan induk dengan nama Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia atau DPRI. Di bawah komando Markas Besar Umum, saat itu suasana keamanan di Bali secara umum tidak aman. Para pejuang Bali melakukan perlawanan dengan teknik taktik gerilya karena keterbatasan persenjataan. Untuk memperkuat pertahanan Bali, pemerintah pusat mengirimkan bantuan pasukan Alri untuk bergabung dengan para pejuang Bali. Tepatnya pada tanggal 4 April 1946, datanglah bala bantuan pasukan Alri melalui pelabuhan Celukan Bawang. Disambut meriah dengan semangat yang menggebu-gebu, rupa-rupanya kedatangan pasukan Alri telah diketahui oleh NICA. Demikian pula sebaliknya, para pejuang seputar Seridit, Bubunan dan Rendikit mengetahui adanya informasi bahwa iring-iringan pasukan NICA akan segera datang dari Kupuan untuk menghadapi pasukan Alri. Dalam suasana yang serba darurat, para pejuang Rendikit memprediksikan dalam hitungan waktu pertempuran pasti akan terjadi di seputar jembatan Desa Mayong. Sungguh suatu keberanian yang luar biasa serta tekad kuat penuh dengan resiko. Para pejuang Rendikit malam itu secara serentak melakukan perlawanan menentang kehadiran NICA dengan menebang pohon asem di sepanjang jalan selatan desa dengan maksud secara bersama-sama dengan pasukan Alri menghadapi NICA. Para pemberani penebang pohon asam sudah siap menjadi tumbal suci, menyerahkan jiwa dan raga demi tegaknya Indonesia merdeka. Dalam dada mereka hanya ada pilihan tetap merdeka atau mati. Apa yang diprediksi ternyata benar. Pasukan NICA dan Alri bertemu di Desa Rendikit. Pertempuran pun tidak dapat dielakkan lagi. Pasukan NICA konvoi dari arah selatan yang terhalang oleh tebangan pohon asam sangat geram, segera memuntahkan persenjataan ke arah pemukiman penduduk. Selanjutnya rumah penduduk dibakar. Pertempuran pun terjadi. Pasukan Alri yang masih belum menguasai medan pertempuran, belum sempat menyusun strategi, korban pun akhirnya berjatuhan. Pak William dari pasukan Alri telah gugur. Ketut Merde tewas terbakal. Ketut Sukrene tertembak. Dan dari pihak NICA ada 8 orang tertembak. Adapun korban sebagai Kusuma Bangsa tidak melunturkan semangat masyarakat Desa Rendikit untuk berjuang. Bahkan rasa persatuan senasib dan sepenanggungan makin tumbuh dan mengental. Dengan pasukan Gajah Merahnya membuat pertahanan-pertahanan seperti goa yang ada di kuburan, lubang persembunyian yang ada di Tugu KB sekarang. Pada tanggal 3 Februari 1948, Belanda berhasil menewaskan Dewa Puntu Supene, Ketua Seksi Penerangan Staf Kiskinda
I Gusti Agung Maruti, Ketua Tetap Cabang Sintinda dan Gede Santri Tetap Tumukung, maka Desa Ritikit telah kehilangan putra-putra terbaik demi Indonesia Merdeka. Demikian sekilas tentang perjuangan dan pertempuran Desa Ritikit, semoga ada manfaatnya. Besar harapan kami dari penyampaian tentang biografi sejarah singkat Monumen Perjuangan Kusuma Yudha Desa Ritikit untuk bisa mengenang dan menghargai jasa para pahlawan khususnya di Desa Ritikit. Sebagai akhir kata, kita yang tutup untuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.